Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia. Dengan kemampuan retorikanya, Yudas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut. Ketika dia membuat bahtera, para pengikutnya bertanya, "Wahai Tuanku, dengan untuk apa kita membuat perahu ini, bahtera ini? Kita akan berkeliling dunia, kita akan taklukkan dunia dengan perahu yang kita naiki. Kita akan taklukkan lautan ini dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita. Wahai paduka Tuanku, untuk keliling dunia kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Coba kalian lihat, banyak kapal yang lalu lalang kesana kemari, mereka pasti bawa logistik. Kita bajak mereka, kita ambil logistik mereka untuk bekal kita." Nah, maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah, tangannya yang tetanus karena dicalip, diamputasi, diganti begini, ya, dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya. Maka jadilah Jack Sparrow, The Pirates of Caribbean. Nah, jadilah bajak laut. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Tengkorak adalah simbol Bukit Golgota, tempat di mana Samiri alias Dajjal dikuburkan. Penuh dengan tengkorak di sana. Mengembaralah dia ke setiap dunia.